Kembali lagi dengan saya di Gritek Manado. Kali ini saya mau mereview produk request dari subscriber saya. Ini headset gaming DBE tipe GM190. Oke, kita langsung saja review dan unboxing. Oke, kita langsung saja. Ini pengirimannya agak sedikit asal-asalan, makanya dusnya itu lumayan rusak. Tapi tidak apa-apa. Yang penting dalamnya itu tidak apa-apa. Oke, kita buka dulu. Oke, kita mendapatkan kartu garansi. Dan ini untuk headphone-nya. Cakep. Ini ada RGB atau tidak ini? Nanti kita coba. Ini build quality-nya oke ini, keren. Lumayan rapi. Mantap. Dan di bagian sini ada bantalan. Ini lumayan tebal, oke. Dan ini fleksibel. Dan untuk bagian ini lumayan oke menurut saya. Tidak terlalu tebal tapi tidak terlalu tipis juga. Dan ini kayaknya lumayan besar dan ini bisa masuk pas di telinga. Ini sangat penting. Oke. Dan seperti biasa di sini ada volume dan mic. Ini mic-nya kayaknya agak pendek. Tapi nanti kita coba bentar kualitas dari mic ini. Dan untuk kabel, bisa kalian lihat ini masih standar. Dan untuk colokan, oke, jadi dia menggunakan colokan USB. Jadi bukan menggunakan jack 3,5. Oke, kita lihat spesifikasinya dari dus. Ini sudah 7,1 virtual surround gaming headphone. Mantap. Dan di sini ada over ear gaming headphone comfortable busanya ini. Ini sensitive microphone, big speaker driver untuk high quality sound. Dan di sini sudah menggunakan 50 mm driver. Mantap. Untuk kualitas suara sangat penting. Oke, kita langsung saja coba. Oke, jadi sudah saya colok USB-nya. Dan ini ternyata bukan RGB, hanya satu warna saja. Ini warna biru. Biru tua. Jadi bukan RGB. Tapi oke. Kelihatan elegan. Warnanya dan warna dasarnya ini yang abu-abu silver kayaknya. Perpaduan dengan warna biru. Keren. Oke, kita coba. Oh, ini enak banget. Lentur. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bagian earphone-nya ini, bagian telinga, lumayan besar hingga telinga saya itu masuk pas. Ini sangat penting. Karena kalau tidak pas, itu menurut saya tidak nyaman untuk digunakan, apalagi untuk jangka waktu yang lama. Kalau ini enak. Dan di bagian mikrofon ini bisa kalian lihat ada nyala LED warna biru juga. Oke, sekarang saya akan coba dengarkan lagu. Oke, untuk kualitas suara sudah saya coba tadi.
Untuk kualitas vokal menurut saya sudah oke. Dan bass menurut saya sangat bagus. Dan treble-nya itu menurut saya agak kurang. Jadi treble-nya itu tidak terlalu tinggi. Jadi lebih menonjol ke bass. Dan untuk beat range-nya itu sudah sangat bagus menurut saya. Sudah saya coba maksimalkan semua volumenya itu dan mid range-nya itu sangat bagus. Tidak sakit di telinga. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan headset gaming ini di handphone kalian, jangan khawatir, kalian bisa menggunakan kabel OTG. Nah, ini kita colok ke kabel OTG. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita colok ke handphone kita. Ini langsung aktif. Oke, kita akan coba kualitas mic dari headset gaming ini. Oke, jadi sudah saya colok headset gaming ini di handphone saya. Tes, tes, tes. Dan ini kualitas mic dari headset gaming DBE tipe GM190. Ini, aktif. Oke, tes, 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 tes. 1, 2, 3. Tes, tes, 1, 2. Kembali lagi dengan saya di Gritech Manado. Dan ini kualitas dari mic headset gaming DBE tipe GM190. Ini harga kisaran yang dijual di pasaran, kisarannya itu 195.000 sampai 230.000-an rata-rata. Masih oke sih, masih terjangkau. Dan untuk teman-teman yang tidak memerlukan RGB, hanya satu LED saja seperti ini sudah sangat oke menurut saya. Keren. Perpaduan warnanya itu bagus. Dan untuk kualitas suara menurut saya ini sudah sangat oke untuk kisaran harga seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video review saya. Jika kalian suka silakan bantu like, share, dan subscribe. Jika kalian tidak suka, dislike juga tidak apa-apa. Yang mau memberikan kritik atau saran atau mau bertanya-tanya tentang produk ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya balas. Oke, thank you.